Gosling, big builder from the supporters. Oh, you beauty! Salah satu klub Serie Juventus dikabarkan akan segera rekrut Skemaka. Pemain yang dicap The New Ibrahimovic ini sukses bermain apik di Genoa. Dilansir dari La Gazzetta dello Sport, Juventus kabarnya sudah mencapai kesepakatan dengan Sassuolo perihal transfer Skemaka yang akan rampung dalam beberapa hari ke depan. Juventus diklaim bakal merekrut Skemaka dengan skema peminjaman selama 18 bulan dan kemudian disertai kewajiban untuk membeli pemain 22 tahun itu secara permanen. Untuk memboyong Skemaka ke Turin, Juventus kabarnya harus merogoh koceknya senilai 20 hingga 25 juta euro termasuk besaran bonus dan klausul lainnya. Sejatinya Skemaka memiliki gol cukup apik di Genoa. Ia telah mencetak 2 gol dari 13 pertandingan bersama Genoa. Kontrak Gianluca Skemaka akan berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2021. Bukan tidak mungkin Juventus akan segera membawanya ke Turin. Skemaka, kita akan membicarakan nanti. Mari kita lihat seperti apa tawaran Juventus kepada kami, kata Carnevali kepada Sky Sport Italia. Juventus sepertinya butuh tambahan penyerang baru. Mereka kehilangan Paulo Dybala hampir sebulan penuh usai mendapat cedera ligamen. Kita tunggu.